Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Official Mang Irin, channelnya miniatur kereta api Indonesia. Sebetulnya ini bukan miniatur perkeretaapian, cuman ini adalah miniatur aksesoris kelistrikan yang dimiliki PLN. Ini adalah jenisnya trafo listrik skala HO atau skala 187. Dalam aplikasi sebenarnya ini adalah bisa disebut trafo step down, di mana yang paling atas itu memiliki 20.000 volt, diturunkan di trafo ini menjadi 3 pasa 360, atau satu pasnya itu 220 volt sampai 230 volt. Dan ini adalah kotak box kelistrikannya. Untuk ukurannya tersebut saya tidak mengada-ngada karena saya memiliki blueprintnya, yaitu ini dia. Di sini sudah dijelaskan ada SUTM, isolatornya juga ada sistem LA dari SUTM atau saluran fase, dan LA dari CO dari sistem dari isolator. Kemudian di sini ada unit trafonya, kabel PHB, unit PHBTR, unitnya itu adalah box panelnya ya. Dan BC itu untuk pentanahan. Dan di sini juga ada grounding. Kita lihat. Nah, sama kan? Jadi gambar ini sudah di skala 87 kan dulu, baru saya buat miniaturnya seperti ini. Detailnya kalau menurut saya ini cukup lumayan bagus. Isolatornya juga terlihat nyata. Nah, untuk aplikasi kabelnya silakan pasang sendiri menggunakan benang berwarna coklat, karena benang warna coklat itu lebih realistik ketika difoto. Oke, sekian dulu miniatur trafo listriknya. Link pembelian ada di deskripsi. Bisa dibeli di Tokopedia, Bukalapak, sama Shopee di Toko Mang Irin. Saya Mang Irin, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.